Terkait dengan nilai lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga nantinya, Dinas Perhubungan Kota Batu menyampaikan bahwa nilai yang dikeluarkan nantinya adalah yang menawar paling tinggi. Tetapi sebelumnya juga perlu diketahui nilai dari PUP di mana kaitannya dengan pembiayaan gaji jukir ataupun biaya untuk kelengkapan yang diperlukan untuk jukir. Hal inilah yang harus diketahui terlebih dahulu, sehingga nantinya yang dilelang adalah yang tertinggi, di mana pembagian antara jukir dan pemerintah Kota Batu adalah hubungan yang saling menguntungkan, dengan pembagian 60% untuk jukir dan 40% untuk Pemkot Batu. Hari Juni, Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Kota Batu menyampaikan bahwa yang dilelang adalah besaran 60% tersebut. Oh, bukan, Pak. Gimana, jadi, Pak? Dikeluarkan dulu BOP-nya. Dari misalnya 10M. BOP itu apa? BOP ya gajinya apa jukir, kelengkapannya jukir, kan dipotong itu ya? Iya, dikeluarin dulu, baru yang dilelang tadi 40-60, ya 60-nya yang tertinggi, Pak. Kalau ya tertinggi itu minimal, kalau ada yang tertinggi berarti itu yang menang, kan begitu. Siapa yang paling tertinggi, itu yang menang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.